Bentar, bentar, bentar. Tahan, tahan, tahan di situ, tahan, tahan. Tahan. Alamak. Alamak, kemana pula? Ya, belum apa-apa nabrak ban ya. Tuh. Bisa janganlah, nyetir gak sih? Janganlah kayak gitu lah ya. Udah fokus nyetir kamu, jangan. Jangan sambil ngobrol. Tengok kok ya bun ya. Hayo. Anjir. Apa lagi? Iya. Tengok apa? Ayo. Anjing. Banku gak kena-kena ini. Aninani maninat amun yo. Ayo. Amun yo. Ayo. Ngerem, jangan lupa ngerem, racing line. Iya, lupa. Mana sih mobil bagus? Sabar sikit lah. Racing line. Gini speednya, jalan-jalan sore namanya. Ima ditabrak aku sama dia, ditabrak aku. Mak, salah wak, kayak gitu. Ngerem lah, ngerem bro, ngerem. Ngerem lah. Tinggal jauh nih sama dia nih. Tengok, nggak bisa kayak gini, cok. Perkul kamu kenapa? Anjir. Cok, mobilnya lambat betul, cok. Ma, ditungguin, wah. Kayak gitu kali kok ya. Aduh, 15. Len, gak fokus aku. Kau tungguin aku ya. Racing line. Ini loh cara motong. Oh. Siap, Pam. Mak, dia udah pandai kali, Mbak, dia. Pandai kali dia. Jago kali dia. Mak. Ini
ditunggu-tungguin dia gak tuh? Emang anjing emang. Tiba-tiba dia keluar! Santai dong, santai, santai. Mobil itu punya perasaan, Fam. Nikmatin, Fam, race-nya. Nikmatin ya. Oke, oke. Santai dong, santai. Beli rambutan ya? Beli rambutan. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo. Buah-buahan. Anjing kalian ya? Gila. Aduh, tolong, 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 tolong. Mainin, mainin, mainin lainnya, mainin lainnya yang benar, Fukron. Mainin lainnya yang benar, Fukron. Lihat tuh, kanan, kanan, kiri. Hai. Nah, gitu. Jangan ngasal. Oke. Okay. Jago banget Carlo ya. Gak usah ngerem, tabrak terus, gak usah ngerem, gak usah ngerem, gak ngerem, gas terus. Oke, oke. Dia gak pakai rem. Buset, bener-bener gak pakai rem deh, gila. Gak usah ngerem, kata Carlo, gak usah ngerem. Gak pake rem anjing. Oi. Oh, udah teriak kali mesin guys. Gak usah pake rem, gak usah pake rem. Gak usah rem, gak usah rem. Gak usah rem. Itu yang terjadi kalau nggak pakai rem. Ya. Aku cuma biar kau tuh kelima jadi aku menang taruhan. Anjing. Kau jangan gitu, Bun. Jadi menang taruhan, Cok. Tuh dia nggak pakai rem. Anjing. Enggak, kok dia bisa kayak kok. Carlo, kenapa kok bisa gitu? Apanya? Apanya? Ya! Ah! Anjing! Diam, diam, diam. Aduh. Gak bisa ya? Aku keluar. Anjing. Bentar, bentar, bentar. Tahan, tahan, tahan di situ. Tahan, tahan. Tahan. Alamak. Alamak, kemana pula? Duh. Oh, ini dulu. Clear apa dulu namanya? Ngajarin gak? Ngajar. Simple, aku ngajarin tuh simple. Kau yang ngerjain sendiri. Mau tau gak caranya? Gimana? Sebulan robbery pursuit itu harus kau yang ngetir. Sebulan? Selama sebulan, satu hari minimal dua kali. Satu hari minimal. Dan itu harus pursuit, ya, pursuit sama polisi. Harus los, harus PCB. PCB. Ya, selama sebulan satu hari dua kali. Itu ku jamin sebulan kau jago nyetir.
Cet. So, itu terus yang ku lakuin tapi. Betul. Karena balap sama pursuit itu lebih susah balap daripada pursuit. Jadi belajarnya dari pursuit kalau mau. Kalau mau belajar itu tuh saran. Sama satu lagi Furkon, misalkan lu mau nyaingin Bani sama Carlo. Itu lu harus gengsi-gengsian ngerem. Karena mereka enggak ngerem kalau balap. Iya, ya, kita belok tuh enggak pernah ngerem. Tadi gua lihat itu gua ikutin gua aduh. Masuk itu ke kita ini. Kita mainin racing line. Kita mainin racing line. Itu namanya racing line. Kalau mau ke kiri kita ambil dari kanan lebar abis itu langsung tus jadi enggak perlu ngerem. Benar enggak? Ya. Itu dia. Oke oke. Besok kalau mau itu caraku. Sebulan robbery, robbery. Mau hitung kapan aja. Nah, satu hari dua kali robbery itu pursuit enggak boleh namanya UFO, harus bisa VCB tanpa UFO. Oke oke. UFO itu cuma oki-okian. Nah, oke. Kalau bisa VCB tanpa UFO, ku jamin dalam sebulan kau jago balap. Akan kulakukan.